Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidikmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kelamudia, dan saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Rabu ini, sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama dari Injil Lukas. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semuanya hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan, minum, serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berkisah tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, sahabatku. Pada saat sahabatku yang terkasih, tuannya melihat hamba yang setia melakukan tugasnya, tuan tersebut akan mengangkatnya menjadi pengawas segala miliknya. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan, sahabatku, hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sahabatku yang terkasih, seorang hamba seringkali dipandang rendah statusnya karena melayani tuannya dan orang lain, sahabatku. Padahal sahabatku yang terkasih, hati seorang hamba perlu kita miliki dalam keseharian kita, sahabatku. Tentu memiliki hati sebagai hamba yang taat serta tulus melayani tidak otomatis membuat kita lebih rendah dari yang lain, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus sendiri ingin menunjukkan bahwa mereka yang melayani orang lain serta merendahkan diri sesungguhnya mempunyai hati yang besar serta layak menjadi teladan, sahabatku. Hati seorang hamba menunjukkan kesetiaan, ketaatan untuk melayani
hati yang taat pada setiap perintah, serta berkenan pada Tuhan. Juga kerendahan hati serta kesabaran akan memberi kita kerelaan untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri dalam melayani Tuhan serta sesama. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, semoga kami semakin peka akan kehadiran-Mu di dalam diri kami, dan pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang semakin mengenal Tuhan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye berkat dalam Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.